dari Saiwan Ho MTR, lalu naik bis nomor 14 ini ya, jurusan Stanley. Bisnya datang. Naik bis nomor 14 ya guys. Jadi kita turun di sini ya, Saswi Court. Nah, turun terus kita jalan lurus sampai ketemu pertigaan. Kita mau ke Ghost Bridge. Ini buat foto-foto cakep. Gak jauh ya jalannya, cuman sekitar 10 menit. Sampai sini. Hati-hati, masih lanjut terus. Itu udah jalan ke sana. 188 Taitam. Nah, kita lurus terus. Hiasan Chinese New Year tahun 2003. Manjat itu monyet. Ngomongnya. Nah, setiap hari ulang tahun tenangnya. Jalan terus sampai ketemu pertigaan. Baru kita belok. Ini arah ke Stanley. Jalur Stanley. Hai, itu tadi kita dari sana ya, turun bisnya. Ini jalan sampai sini. Nah, kita masuk sini. Ayo Mi, masuk Mi. Masuk sini? Yes. Nah, ini sekitaran ya. Ini fresh water pumping Saiwan. Kita lewat sini. Halo. Okay. Don't forget guys, like and share, okay? And like and share and comment. Sampai ketemu jembatan ini ya. Nah, masuk. Jembatan ini guys, jembatan Ancol. Masuk okay. Kemana? Kita belok sebelah sini, kita belok sebelah kanan. Kita langsung lanjut ke jembatan. Okay, let's go. Let's go guys. Jembatan apa Mi namanya? Jembatan Ancol guys, jembatan Ancol. Jembatan setan. Jembatan Ancol, jembatan mami manis. Jembatan setan. Jembatan setan. Ghost Bridge bahasa Kantonisnya. Ghost Bridge jembatan makui. Kuai men. Kuai. Jembatan ki bahasa Kantonisnya apa Mi? Diulo. Oh. Diulo. Jembatan Diulo bahasa... kuai. Jembatan apa Mbak Mut? Jembatan ya. Diulo lah. Apa? Diulo kuai. Oh, diulo kuai. Nah, kita bolang cantik hari ini. Rutenya pendek sekali ya. Bolang kali ini pakai baju yang resmi. Bajunya resmi. Wah, 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 ada suara burung. Wah, wah, wah. Seger. Kita mau cari jembatan. Jembatan hantu atau ghost bridge. Berhubung cuaca hari ini tidak bagus ya, naik gunung kurang bagus, tanahnya licin, jadi kita cari tempat foto yang menarik, yang instagramable. Jalanannya menarik sih. Ada pohonnya. Keren ini. Ini terbang. Oh, mantap sekali ternyata itu. Belajar bahasa Dayak. Itu nginap di tempat kakak ya. Nih, mau belajar bahasa Dayak katanya. Oke. Soalnya kan bahasanya hampir mirip. Bener loh, aku bener loh. Ya, bilang ya. Ini. Yuk, kita lanjut. Nih, sekitaran perjalanannya cakep ya view-nya. Nah, keren banget. Hari ini kita di prank cuaca.
pagi-pagi ya hujan, rencananya mau hiking nggak jadi, di prank, takut licin, ternyata cerah seperti ini. Mungkin nanti habis dari sini kita lanjut hiking ya. Nah, sampai ini dia jembatannya, Great Ghost-nya ya. Nah, tapi kita mau explore ke bawah ya. Ini jembatannya keren sekali. Nah, kita mau explore ke bawah sana ya. Ke bawah sana. Oke. Cakep sekali. Thank you.